So ini dia adalah tipe organika, dimana kalau kita lihat sendiri dari bagian fasadnya ini udah agak-agak unik ya, karena baru pertama kali ini nemu rumah di arah Surabaya yang fasadnya ini feels-nya memang kayak rumah-rumah yang ada di suburbnya Amerika. Dan memang rumah ini tuh meniru konsepnya suburbnya Amerika, karena kalau teman-teman nanti tahu di area organika ini 55%-nya itu adalah pasum alias penghijauan. Dan di sini nanti ada 3 klaster dengan 4 taman kecil, 1 clubhouse, dan punya penghijauan kanan kiri di setiap selisih beda rumah ini. Nah, fasadnya seperti ini, nothing much yang aku perlu bahas. Untuk atap sendiri sudah pakai modelan bitumen layer seperti ini, sehingga untuk anti panasnya, dan kita masih punya space untuk 2 carport dan juga 2 garasi di bagian depan rumahnya. Kalau kita advance, kita maju lagi bagian depan, kita bisa lihat kalau sebenarnya rumah ini adalah 2 lantai ya. Jadi ketutupan atap sebesar tadi, ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah rumah 2 lantai. Dan untuk area depannya ini kok lucu ya, pintu masuknya di mana? Karena memang pintu masuk menuju organika itu tidak terletak di bagian depan rumah, melainkan di bagian samping. Depannya ini adalah space untuk garasi aja, yang nantinya kita bisa connect menuju ke area living room melalui pintu yang ini. Tapi kita nanti bahas yang ini dulu nanti aja. Sekarang kita mau advance, kita mau maju dulu ke area ruang entrance-nya. So, karena aku bilang organika ini, kenapa kok namanya bisa organika? Karena memang full minimalis tropis untuk rumah-rumahnya. Termasuk kalau teman-teman perhatiin, rumah di sini itu tidak connect antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Alias nanti ada dibedakan untuk area penghijau di sebelah ini. Jadi setiap rumah, setiap unit itu tidak connect antara satu unit dengan satu unit yang lainnya. Jangan khawatir, ini adalah rumah contoh. Nanti untuk kondisi existingnya nanti di bagian tengah ini ada tembok setinggi 2,5 meter untuk divider antar rumah. Jadi tetap terjaga privasi walaupun masuk dari samping, antar tetangga kita nggak bisa saling kelihatan. Dan one of the best kan selain itu adalah karena entrance-nya ada di bagian samping rumah, kita bisa dapetin beberapa fitur estetik yang kita bisa cuma temuin di organika ini. Salah satunya adalah masuk di area ruang tamu atau teras yang punya ceiling setinggi dan secantik seperti ini. Kelihatannya feel-nya itu beda banget, di mana sentuhan-sentuhan tropical itu sudah ada di bagian depan rumah dan juga punya tinggi jendela hampir 7 meter secakap ini. Gokil nggak sih? Nah, di area untuk area foyer-nya sendiri udah punya beberapa lapisan, salah satunya adalah komposit kayu untuk flooring-nya, dan juga kita bisa taruh beberapa tempat spot meja untuk nyantai-nyantai dan kita bisa enjoy dari bagian teras ini. Oke? So, kita sekarang advance, kita mau maju lagi sedikit ke area dalam rumahnya. Yang di sini aku bisa, dan aku yakin kalau kamu setuju, ini layout rumahnya mirip kayak layout rumah yang ada di Amerika. Minusnya banyak sekat, enaknya banyak sekali kompartemen-kompartemen, dan juga feel secluded-nya itu kerasa. Begitu masuk, kita disambut dengan area satu pintu yang udah punya single door seperti ini. Dan untuk bagian koridornya, ini kelihatan estetik banget. Kalau kamu sering lihat YouTube property-property yang ada di UK atau di Australia, ini layout-nya mirip banget. Nggak sama, beda banget daripada rumah-rumah kalayak di area Surabaya. So, untuk area ruang tamunya, teman-teman bisa lihat, ini jadi area ruang tamu, atau teman-teman bisa alih fungsi jadi satu area kamar tidur, kamu juga bisa banget. Dimensinya mumpuni, kurang lebih ukurannya 3x4 meter, dan masih punya ventilasi-ventilasi di bagian samping kanan-kiri rumah. Nah, kalau kita ke sebelah sini, kalau kita mau masuk ke arah bagian rumah kita sendiri, nah itu adalah area living room-nya. Ya kan? Tapi sebelumnya kita mau cek dulu, ini loh, pintu garasi yang aku cerita tadi, yang berada connect dan bisa masuk menuju ke arah dalam rumah. Asik ya? Dua mobil dan masih punya service area sebelah sini, nanti kita bahas. Sekarang kita mau lanjut lagi, kita mau menuju ke arah area living room-nya. So, untuk bagian rumah ini, teman-teman bisa lihat, udah ada bagian-bagian yang udah dikhususkan, atau secluded sendiri. Kemudian ada area living room-nya di sebelah sini, di mana living room-nya punya dimensi itu memanjang ke belakang, jadi kesan leganya cukup gede juga. Dan juga punya beberapa fitur, yaitu adalah kalau teman-teman perhatiin di samping kiri, di samping belakang, di samping kanan itu ada semuanya itu ventilasi menggunakan jendela yang berkusen aluminium. Dan kita masih bisa enjoy karena di sampingnya itu sebenarnya masih ada lagi satu area taman yang merupakan juga lahannya kita. Dan ini nice. Dan pintunya ini juga bisa dibuka. Jadi kita bisa enjoy kalau kita tinggal buka semuanya, ventilasinya enak banget.
Teman-teman juga bisa lihat karena penataannya di sini punya dimensi yang besar, teman-teman mau nata apa aja juga oke banget. Salah satunya contoh di sini dikasih meja dining 6 seater, dikasih area living room dan TV-nya, dan juga masih tambahin satu area pantry lagi. Itu kok masih cukup ya? Ya karena masih memang ini penataannya luas banget. Nah, oke. Okay. Ini punya ceiling tidak terlalu tinggi sehingga AC nggak terlalu boros juga, dan juga kita bisa enjoy semuanya. Kesannya lebih harmonis lagi. Sekarang kita mau intip di bagian samping rumah. Dan kita langsung masuk ke area lantai 2-nya. Oke? Okay? So, di bagian samping rumah, di sebelah sini itu nanti adalah area servisnya, guys. Jadi area servisnya nanti bisa dilihat di sebelah sini. Yang kita bisa taruh sebagai tempat area laundry. Dan juga di atas itu juga untuk area jemurnya. Untuk tamannya di belakang, kita bisa enjoy melalui pintu yang di sebelah sini. Atau sebenarnya jendela yang tadi itu kita bisa buka. Juga ada handle pintunya. Atau ini mau kamu extend jadi satu area ruangan lagi nanti, ya itu juga masih bisa banget. Oke? Oke, itu ya sekilas soal lantai 1. Sekarang kita mau advance ke lantai 2-nya. Di sini kita bisa temuin area untuk area tangga ini juga udah pakai model flooring kayu seperti ini, dan masih ada beberapa balutan untuk estetikanya, seperti contohnya adalah lapisan-lapisan batu alam sebelah sini. Oke? Lanjut sedikit, kita mau lanjut ke area living room-nya. Jadi di lantai 2 itu masih ada lagi penempatan untuk satu area living room, dan ini kelihatan banget sih guys, kalau feels-nya itu beda banget dari rumah-rumah yang umumnya di Surabaya. Karena teman-teman bisa lihat, dia punya ventilasi itu persis banget seperti rumah-rumah yang ada di bergaya barat banget lah. Termasuk juga jendela-jendelanya di samping-samping ini feels-nya beda banget sehingga kita bisa kerasa langsung terang ya, dibandingin kita nggak pakai lampu pun juga masih sangat oke. Nah, di samping kanan kirinya ruang tamu itu masih ada lagi penempatan untuk satu area kamar tidur anak. Nih, kamar tidur anaknya, ya kan, di bagian sini, dan juga masih ada lagi satu kamar tidur anak di bagian sini. Jadi total kita sudah lihat ada 3 kamar tidur, dan masing-masing kamar anak sebenarnya juga dibekali dengan area balkon samping seperti ini. Cakep ya? Nah, kita langsung aja advance ke bagian yang paling cantik dari rumah ini, yaitu adalah master bedroomnya. Penasaran ya, rumah kayak gini ini master bedroomnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman kalau datang ke Organika, datang aja survei bareng Rian juga. Dan sebenarnya teman-teman di sini cuma bisa lihat di setiap part ruangannya teman-teman sudah dikasihin ide modifikasinya seperti apa. Salah satu contohnya adalah nih, udah dikasihin setiap ruangan kira-kira ide untuk upgrade atau ide untuk interiornya seperti apa. Tapi kita lihat dulu lah rumah polosnya gimana ya kan. Nah, ini show unitnya. Langsung aja kita advance ke area kamar tidur utama. Tapi di sini yang salah satu poin juga yang cantik banget. Karena kamu bisa lihat untuk masuk ke area kamar tidur, kamu diberikan vibes resort itu kental banget. Ceilingnya seperti ini ya kan. Color match-nya antara abu-abu dan juga coklat. Dan kemudian di bagian samping juga masih ada ventilasi yang tinggi banget. Ini tuh nyaman banget, guys. Lanjut lagi ke bagian kamar utamanya, kita bisa masuk bagian depan. Sebelah sini adalah kamar utama yang punya ukuran tuh lumayan gede dan masih muat untuk beberapa fitur. Bahkan dikasih partisi seperti ini aja, masih lengkap untuk ranjang 2x2. Lihat ya, kerasa ya, gede banget untuk kamar utamanya. Dan juga bahkan di bagian sini tuh masih dikasih modelan sofa bed seperti ini supaya kita bisa duduk nyantai. Sekilas point of view yang berbeda dari kamar utama tuh seperti ini, ya kan? Masih kerasa gede banget. Dan memang gede karena layoutnya enak banget, bahkan masih punya private balkon di mana dari sini kita bisa ngintip menuju ke arah entrance yang tadi aku bahas di area depan pertama kali. Asik ya. Nah, tentunya nggak like dong aku bilang kamar tidur utama kalau nggak punya kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya pun sudah tersedia di area kamar tidur utama. Di bagian sini sudah terlihat untuk area top table dan juga untuk area shower box, dan juga toiletries-nya cukup cantik banget. So, aku rasa rumah Organika ini memang punya konsep yang sangat berbeda banget daripada rumah-rumah yang lain. Cakep banget gak sih? So, buat kamu nih yang penasaran banget sama rumah ini gimana, langsung aja survei Organika bareng Rian, hubungi kontak yang ada di bawah, karena rumah ini cuma 50 unit dan terletak persis di sebelah Jarum Lingkar Dalam Barat. Penasaran? Survei yuk. See you!